Manfaat apel bagi kesehatan antara lain menjaga kesehatan gigi, mencegah diabetes, menurunkan kolesterol, meningkatkan kesehatan jantung, memperlancar pencernaan, menurunkan berat badan, melawan kanker, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Salah satu cara membersihkan gigi adalah dengan floss, membersihkan sela gigi dengan floss. Namun, ada hal yang lebih mudah yaitu dengan menggigit dan mengunyah apel. Menggigit dan mengunyah menghasilkan air liur ekstra yang mengurangi jumlah bakteri. Saat bakteri berkurang, berarti risiko kerusakan gigi juga berkurang. Dengan begitu, bisa tersenyum bahagia, dan senyum itu biasanya menghasilkan tubuh yang lebih sehat. Namun dalam hal ini tidak cukup hanya makan apel. Serat larut yang ditemukan dalam apel dapat melakukan hal-hal luar biasa bagi tubuh. Serat larut telah dikaitkan dengan penurunan risiko diabetes karena membantu mengontrol kadar gula darah. Serat larut juga bisa menurunkan kadar kolesterol. Dengan menurunkan kadar kolesterol, kemungkinan serangan jantung berkurang. Ini juga termasuk dalam manfaat menghilangkan batu empedu. Manfaat apel dalam menurunkan kolesterol memiliki banyak efek baik pada banyak sistem tubuh dan dapat membantu tubuh merasa lebih baik secara umum dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Menurunkan kolesterol tidak hanya mengurangi kemungkinan serangan jantung, tetapi apel mengandung manfaat lain yang akan membantu jantung agar tetap sehat. Kulit apel mengandung senyawa fenolik yang dapat mencegah kolesterol masuk dan menempel di dinding arteri. Apel dapat membantu mengatasi sembelit dan diare, dan menghindari pencegahan wasir. Serat dalam apel bisa melakukan semua itu. Jika terjadi sembelit atau juga diare, serat pada buah apel bisa menjadi solusi yang membantu untuk masalah pencernaan. Ada terlalu banyak air atau sedikit air di usus besar saat mengalami masalah ini. Serat buah apel dapat melakukan apa yang dibutuhkan tubuh. Sindrom iritasi usus besar sangat menyakitkan, ini termasuk dari sakit perut, diare, dan sembelit. Serat buah apel dapat mengatasi semua masalah ini. Meskipun itu bukan satu-satunya cara, mengonsumsi apel dapat membantu tubuh mendapatkan serat yang dibutuhkannya. Makan apel dan minum jus apel yang tinggi serat dapat membantu mengatur berat badan. Serat bisa membuat tubuh tidak menyerap semua kalori harian. Serat memiliki beberapa manfaat yang baik untuk tubuh dan bisa mendapatkan manfaat tersebut dari buah apel atau jus apel. Flavonol dan triterpenoid telah terbukti membantu mengurangi atau melawan sel kanker. Flavonol spesifik mengurangi risiko kanker pankreas. Triterpenoid yang terdapat pada kulit apel sangat efektif dalam memperlambat pertumbuhan sel kanker usus besar dan kanker hati. Apel merah dapat meningkatkan sistem kekebalan. Semua apel dapat membantu mendetoksifikasi hati. Racun yang dikonsumsi setiap hari dapat membebani hati dengan sangat berat. Mengonsumsi apel dapat membantu mendetoksifikasi hati dan benar-benar meningkatkan tingkat energi. Demikian informasi mengenai manfaat apel bagi kesehatan yang dapat dibagikan pada video kali ini. Jika memiliki pertanyaan atau informasi tambahan, silakan posting di bagian komentar di bawah. Semoga video tentang apel ini dapat memberikan manfaat bagi yang menyimaknya dengan seksama.